Halo semuanya, kembali lagi di channel Newbie Station. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian gimana sih caranya buat update firmware dari kamera Sony A5000. Untuk cara update-nya tuh gimana? Kalian bisa simak video ini. Tapi sebelumnya aku minta maaf ya, karena tadi waktu aku coba ngerekam di PC untuk tutorial cara update-nya, ternyata aplikasi di PC-nya tuh nggak bisa buat ngerekam, cuma bisa buat ngerekam game. Jadi maaf banget. Tapi aku tetap kasih tahu kalian kok gimana step by step-nya, biar kalian tahu gimana cara update-nya. Oke? Yuk kita mulai videonya sekarang. Di sini aku pakai kamera Sony A5000. Pertama kita nyalain kameranya. Setelah itu kita masuk ke setup. Kita cek versionnya dulu ya. Sebelum diupdate, ini versi 1.00. Jangan lupa untuk pastikan USB connection-nya ke mass storage. Dan pastinya juga memori kameranya kita kosongkan. Dan kamera siap buat update. Kita cari update-nya di Google, searching aja mirrorless A5000 update seperti itu. Atau sesuaikan sama tipe kamera kalian. Dan jangan lupa pilih yang ini, support for ini. Ini web Sony-nya asli ya. Kita masuk ke sini dan pastiin kalau tipe kameranya sesuai sama kamera kita. Kalian bisa ubah juga untuk Windows-nya, sesuaikan dengan PC kalian. Nah, setelah itu kalian bisa cek di sini update-nya itu apa aja dan menjadi versi berapa. Di sini menjadi versi 1.10. Setelah itu kita tinggal download, lalu akan keluar lisensi agreement seperti ini, dan kita download lagi. Setelah selesai download, kita buka aplikasinya. Akan keluar tampilan seperti ini. Setelah itu baru kita konekkan kamera kita dengan PC menggunakan kabel data. Dan dengan aplikasi ini bisa kedetek kalau kamera kita itu butuh updatean atau enggak. Di sini karena kamera aku udah update kan, jadinya enggak bisa. Tapi gampang kok, caranya tinggal kalian next aja. Setelah itu akan proses sekitar 20-30 menit selesai. Setelah selesai akan nge-restart sendiri kameranya, lalu kita cek bareng-bareng di setup ini versionnya sudah berubah menjadi 1.10. Nah, begitu cara update firmware dari Sony kamera A5000 ini. Semoga kalian berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.